Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Gubernur, pada Pak Rektor yang sudah menggandeng kami untuk bekerja sama mensukseskan vaksinasi untuk masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah, vaksinasi saat ini kami bekerja sama dengan Rektorat dan Ibu Gubernur ada 5.000 sasaran. 5.000 sasaran yang dibagi Sabtu dan Ahad. Pelaksanaan vaksinasi ini bisa tertib berjalan baik karena difasilitasi tempat SDM dari Unisma dan RSI Unisma serta khususnya FK Unisma. Kami menggandeng juga untuk SDM ini dengan teman-teman PDNU, Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama. Jadi sinergi inilah yang menyebabkan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar disertai dengan fasilitas sarana prasarana yang luar biasa yang disediakan oleh Universitas Islam Malang. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Unisma. Selamat pagi, dengan saya Emma Pratama Putri, asal Kota Malang, khususnya di daerah Sukun. Nah, hari ini saya sudah mengajukan vaksin di Unisma. Nah, pelayanan lama banget, sesuai protokol kesehatan juga. Benar-benar diarahkan mulai dari kita datang sampai kita selesai vaksin. Nah, dari pihak Unisma pun sudah menyediakan obat dan juga ini air mineral. Baik, saya Sigit Putra Agung. Saya asli orang Malang dan di sini saya berterima kasih sekali kepada Universitas Islam Malang karena dengan adanya vaksin seperti ini dari masyarakat umum juga ini bisa secara langsung dapatkan vaksin tanpa harus antri-antri di rumah sakit atau di puskesmas, yang mana untuk pelayanan di Unisma ini menurut saya sendiri sangat bagus karena di sini sudah teratur semuanya. Mungkin pesan dan kesan saya seperti itu. Dari pemerintah kita diharuskan untuk vaksin, tapi di tempat saya itu vaksin agak susah karena KTP saya itu KTP Jakarta. Ternyata ada info bahwa pemerintah mengadakan kerjasama dengan Unisma untuk mengadakan vaksin di mana KTP dari luar Jakarta itu diperbolehkan. Itu saya sangat antusias sekali, akhirnya saya mendaftarkan diri melalui online dan ternyata hari ini saya mendapat vaksin tersebut di Unisma. Untuk pelayanan sendiri di Unisma ini sangat-sangat bagus. Yang pertama, saya takut untuk disuntik, ternyata disuntiknya nggak sakit. Dan untuk pegawainya sendiri itu ramah-tamah, untuk alurnya juga ternyata tidak terjadi desak-desakan, itu benar-benar tertib dan teratur. Saya untuk Unisma, semoga tambah sukses dan semakin maju. Dan semoga Unisma tetap jaya untuk membantu kalangan kita untuk tetap semuanya dapat vaksin. Terima kasih. Untuk kedepannya, semoga Unisma semakin bagus.